Oke, friend, di sini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial cara ngeriti kolang jono yang benar. Pertama, pegang pada bagian pang, lalu hentakkan ini babatlah di area pokpokan dan jedokan seperti ini. Oke, kembali lagi ke tutorial pengaritan. Oke, ndak, yang kedua ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengerut sebuah pakan yang sudah tertata rapi dan kemudian akan kita bongkok. Oke, kita tarik-tarikkan seperti ini. Nah, ketika pakan ini sudah menunjukkan bahwa pakan ini sudah kencang dan siap untuk dirut, lalu talikan dengan tali seperti ini. Nah, ketika proses tali temali tadi sudah terlaksana, maka untuk proses yang terakhir yaitu adalah nyunggi. Nah, nyunggi ini hanya membutuhkan kekuatan, yaitu sebuah kekuatan boyok, tangan maupun gitok. Untuk bagian terakhir yaitu bagaimana cara kita menyatakan pakan ini kepada si Margio agar saat dia nguntal tidak terjadi cedera telak atau bisa yang disebut dengan kelolotan. Alon.